Destinasi Mbak, nanti ada patokan-patokan. Ke zona hijau harus Anda diadakan pos dulu dari depan untuk penyaringannya. Itu enggak. Jadi penyaringannya. Seperti tadi saya di Grand Valley di kolam renang, si pengelola itu bagus. Dia sebelum datang di parkiran sudah ditanya dulu. Apa rombongan dari mana? Kalau memang itu rombongan saya ada rombongan dari Karawang, kalau dari Subang, terus akan diperkenalkan. Hanya untuk di tapi kalau untuk daerah Purwakarta kita memang karena sudah istilahnya aman lah, mangga paling dulu saja dari beberapa tahun, karena takutnya seperti kasus di Kabupaten Garut berulang-ulang. Karena di Kabupaten Garut begitu dibuka oleh Bupati destinasi wisata silahkan buka pertanggal kemarin 12, ternyata kasusnya bukan malah menurun, malah menjadi naik. Akhirnya kembali lagi ke zona kuning. Kalau zona kuning kan harus ada lagi persyaratan apa yang kita kan sudah enak, sudah nyaman di zona biru, apalagi kalau bisa lebih bagusnya lagi ke zona level hijau. Kalau level hijau destinasi wisata juga apa pembatasan pengunjung sudah bisa naik lagi jadi 50%. Karena kan di zona di level biru kita hanya baru nyampe di 30% saja. Mungkin dari dispora, khususnya dari bidang pariwisata, ya mungkin dari tambahan dari TNI, dari medis juga, dari kesehatan, dari keamanan, mungkin dari saya satu, boleh di mana pak? Tadi ada sedikit. Jadi khusus untuk Kabupaten ini kan tidak ada kolam renang, betul. Hanya sarana air, betul. Terkait perizinan sudah ada nih, tidak ada. Berarti kalau untuk yang difokuskan kita utamakan berarti kolam renang gitu ya pak? Kolam renang. Kalau wisata sudah boleh diizinkan dalam artian utamakan protokol kesehatan. Betul. Betul. Begitu juga dengan pemeriksaan di depan gitu pak ya. Betul. Terkait tentang pengunjung zona merah, betul. Itu sementara. Nah, kalau bisa, memang di kabupaten lain juga itu menerapkan sistem SOP begitu, karena kan kita nggak tahu nih dari Karawang, dari mana apa di zona merah masuk ke kita tanpa ada pengecekan atau apa, itu lagi. Nah, untuk kolam renang, kenapa jangan dulu dibuka? Sebetulnya kalau dari sisi kemudian dari medis belum ada, cuman saya kemarin konsultasi dengan dinas kesehatan bahwa harus ada hukuman, katanya hukuman yang diambil dari sampel air renang itu dan juga kadar kaporitnya. Kan banyak yang bilang, oh pak, kolam renang kan pakai kaporit, otomatis hukuman juga. Itu kan belum ada uji kelayakannya. Makanya saya juga masih menunggu arahan dari pemerintah provinsi bagaimana untuk kelayakannya kolam renang. Tapi mungkin Pak bisa juga masalah kolam renang biasanya sekarang mengurang seminggu 2 kali bisa diturunkan seminggu 3 kali mungkin Pak kalau terlalu. Sementara waktu untuk kolam renang diusahakan. Tapi kalau memang yang lainnya seperti ini kan bebas lah, masih bisa digunakan. Kita juga bisa nunggu sampai tanggal 26 pastinya, ya. Karena itu memang himbauan dari pemerintah provinsi bahwa di luar Kabupaten Bogor ada Bekasi masih dilakukan transisi dan di luar itu masih dilakukan PSBB mikro. Jadi kalau kawasan berlaku sebelum tanggal 26 apa bisa dilaksanakan? Sebetulnya kalau itu bisa dilaksanakan, tapi bisa pak ya? Bisa pak. Tuan tadi. Kita keluar kendaraan aja lah. Ya, kita berpacu pada situ. Surat tugas dari surat apa? Tugas. Itu aja yang di Apanya Pak? Soal output kegiatan hari ini saya dapat asesmen ini. Ya, kebetulan tugas kita di sini memastikan aja. Besok edaran kemarin. Jadi dengan surat yang kemarin masih lewat ekspor surat yang 2019 itu. Kenapa? Karena sebetulnya kita sudah 4 kali bikin surat pada saat zaman dari Maret, April, Mei gitu ya. Dan terakhir kita pengen pasiennya di sudah dan kita memberikan surat dan itu disebarkan di destinasi. Dan kemudian koordinasinya karena kita sudah berskala mikro, koordinasi di tingkat kecamatan. Ada polsek, ada puskesmas, ada kecamatan, bagian saat itu kita libatkan supaya pada saat nanti perjalanannya yang di wilayah ini bisa inilah. Karena kan misalnya wajah kejadian, oh saya nggak apa-apa tuh tapi ramai di sini, jadi aparatnya minimal tahu. Makanya nanti setelah kita ini, setelah berjalannya dari pengelola sehingga berkoordinasi dengan yang punya wilayah nih, yang menyampaikan ini. Kemudian hari ini kita memastikan kesiapan dari destinasi. Satu nyata sudah dibuat. Ya, sudah dibuat. COVID belum. Nah, nggak apa-apa nanti pernyataan ini kan nanti disusul. Ini kesiapan destinasi ini Pak. Ya, itu salah satu catatan nanti kita sebagai penyelaporan nanti kita ya. Kemudian hari ini saya lihat dari pertama masuk segala macam sudah siap dan beberapa protokol yang disyaratkan untuk persiapan itu sudah ada. Itu kita bisa tanda tangan sekarang ya perwakilan. Ya, kita saksikan ya Pak ya bahwa ini sudah siap ya. Jadi setelah itu silakan destinasi untuk non air bisa beroperasi dengan ada ketentuan oh Purwakarta masuk zona kuning lagi buru-buru itu stop. Jadi karena kita juga informasinya terus update nih. Betul kita di sini sekarang lagi mengusahakan untuk biru, besok lusa udah kuning. Nah, destinasi juga harus siap gitu. Jangan sampai oh, kemarin udah datang pariwisata harus buka terus itu nggak juga karena memang kita kondisional ya, kondisional jadi karena kita juga pariwisata tidak bisa memberikan sanksi karena kita teguran kalau bagi destinasi ya orang itu ya mungkin lah kapal-kapal sini lah yang wilayahnya bisa memberikan teguran hanya itu aja Pak satu kali ini mudah-mudahan dipahami sakit ini mah beda ini mah beda. Ini sektor apa? Jadi tugas-tugas itu mengeluarkan surat itu bukan hanya satu untuk keseluruhan. Dari sektor jasa usaha. Detol. Nah itu sebaiknya jangan dicampur. Jadi disinfektan untuk orang hidup manusia itu tidak disarankan ya karena sifatnya karsinogenik ya. Jadi kalau memang mau pakai blower isinya air aja. Ya, yang harus ditingkatkan justru adalah tempat cuci tangannya. Baru ada satu saya lihat. Ada Bu di sini juga ada. Contoh ya kalau untuk wastafel atau tempat cuci tangan, kita di tiap sejuta kasih ada. Terutama untuk di saung-saung sama area bermain ya. Fungsi yang itu tadi saya baru lihat yang depan sih, mungkin belum keliling juga kan soalnya. Dan yang perlu diperhatikan itu sabun cucinya juga. Sabun cuci tangannya ya, bukan pakai sunlight apa-apa, tapi sabun cuci tangan antibakterial gitu. Dan kalau bisa jangan diencerkan ya, karena konsentrasinya nanti akan berbeda. Kemudian untuk petugas, saya lihat ada yang pakai sarung tangan, nah itu sebaiknya juga jangan. Karena saat kita memakai sarung tangan, kita merasa oh kita bersih, padahal sarung tangan itu sudah memegang segalanya. Saat kita memegang satu hal, terus memegang yang lain hal, disitulah akan ada penyebaran kuman lagi, jadi lebih baik sering cuci tangan daripada menggunakan sarung tangan. Ya, untuk pembatasan tadi dari dinas Pora ya sudah disebutkan, mungkin akan ada efek yang lebih baik kalau misalkan pendaftarannya dibuka secara online. Jadi satu hari itu betul kita bisa membatasi. Oh sudah yang mendaftar ada sekian, jadi kita bisa hold gitu. Artinya kita bisa tahan orang yang sudah dari jauh datang. Kan kasihan kalau udah sampai sini terus ditahan-tahan kan. Kalau ada pendaftaran secara online mungkin akan lebih memudahkan yang lain ya. Petugas di sini juga lebih mudah, yang datang sekarang kita dapat konfirmasi. Nyaman. Gitu. Terus yang perlu diperhatikan juga masalah physical distancingnya. Jadi walaupun sudah dibatasi, tapi percuma kalau ternyata satu rombongan itu tetap bergerombol gitu. Jadi nanti bisa diarahkan, bisa beberapa orang ke sana, beberapa orang ke arah yang berlainan gitu. Jadi tidak menggerombol jadi satu, karena itu sama saja percuma, bukan physical distancing walaupun kita sedang memberikan pembatasan. Gitu. Kemudian memakai masker itu penting, wajib. Tanpa masker tidak boleh masuk. Ya. Kemudian kalau bisa ada petugas kesehatan yang standby untuk menjadikan bahan konsul lah. Ya, kalau yang emergensi ya pasti boleh bawa ke pusat kesehatan terdekat ya. Cuma kan untuk hal-hal yang tidak emergensi yang tiba-tiba demam, muntah atau apa sebaiknya ada ya. Tidak harus dokter, boleh perawat, boleh bidan ya. Untuk menjaga-jaga. Saya sih paling itu aja Pak. Sementara kalau saya lihat luasnya sih mungkin bisa lah untuk mengatur physical distancing dan sebagainya. Yang paling itu aja yang awal jangan dulu. Tapi mohon maaf dokter nih, masalah pendaftaran online itu tadi Bapak bilang zona merah, tadi yang zona merah seperti Karawang, Subang, Jawa Barat. Itu kan otomatis kalau online mah cukup. Kalau misalnya pendaftaran nanti bisa terhandle. Kalau misalnya online kan tak bayar beliau, itu bagaimana caranya? Jadi gini, mungkin kan online juga masih berupa lewat manual WhatsApp atau apa enggak? Atau sudah ada aplikasinya? Kalau aku, saya contohkan di Grand Valley ya, yang di Sultan itu, jadi hanya sistem pembayaran yang menggunakan barcode, jadi tidak ada transaksi online. Jadi tetap datang. Cuman tidak ada kontak ya. Tuh, jadi kita hanya menggunakan barcode saja. Ya itu bisa dilakukan. Terus ini, itu apa? Kalau di kampung orang di mohon maaf ya, kalau lagi ada kan semacam merangkap. Di sini mohon maaf, kita kadang-kadang dari selatan dari pedalaman, mereka itu mohon maaf. Sekarang ini penerimaan siswa baru melalui online banyak yang tidak memiliki. Larinya ke swasta karena apa? Ruginya. Contoh SIKM surat izin keluar masuk Jakarta 5.000 yang daftar, 1.000 yang daftar, 2.000 proses dan proses. Itu makanya memang untuk penjagaan penularan COVID-19 kita antisipasi Pak, dari mulai edaran surat edaran dari pihak apa dari kesehatan sekolah bahwa ini ditutup sampai tanggal kita mudah mulai absen. Mohon maaf untuk pendaftaran melalui online, ya saya rasa kita juga akan merapat tapi bertahap gitu loh ya, ya. Karena apa mekanismenya ini kadang yang pakai odong-odong Bu, odong-odong daripada mobil pribadi banyak odong-odong yang datang dan itu pun kita haruskan masker nggak ada, mohon maaf nggak usah masuk. Tahun ini mungkin ya kita berharap nah makanya ini kan ada rindunya bagaimana untuk ceknya kan itu belum tahu ya. Maka saya tanya Bu Dokter gitu ya, ya. Karena kan di kita terus kita nggak ini nggak taunya yang kita tanya juga belum tahu karena error atau nah, error orang ini kan gitu aja Pak ya Pak ya kan ya, takutnya kan misalnya nggak ada gejala tapi akibatnya terkena penularan ada ya. Kan gitu untuk istilahnya menjaga gimana caranya ada antisipasi ya harus betul-betul mengantisipasi hal yang tidak diinginkan gitu. Pak sudah sampaikan semua. Pak Kapolres itu Pak adalah 127 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terhormat dari Kepura, dari Pak dan Ramil sepakat dan dari instansi yang terkait. Maaf kita tidak bisa menyampaikan satu persatu dan kita langsung pilih poin aja. Ya berhubung kita diundang dari pihak wisata atau dari diaspora kita semua sudah panjang lebar disampaikan dari pihak yang pengelola wisata ini dari Bu Dokter sendiri sudah menyampaikan cuma kita penekanan aja apa yang disampaikan diaspora atau yang dari tim kesehatan dari gugus itu sudah cukup jelas, mohon kita tetap aturannya tetap kita indahkan, tetap kita lakukan apa sesuai kita aturan protokol kesehatan Pak ya. Ya kita sebagai tim pengamanan aja cuma mengingatkan kembali aja, sama-sama kita ingatkan Jangan sampai dia dari